Ya kalau udah rumah tahanan harus ditahan. Kamera apa? Saya bilang ya kita hargai aja proses ini. Ini nggak gampang tapi kita hargai proses itu. Udah ya. Mas, kan dilakukan penangguhan penahanan nggak? Ngakuin orang kayak sejak kapan sih mas? Mungkin. Ya salam. Bang, bang, cepet bang, cepet. Sementara apa di sini apa di sini kreator om? Berapa lama om? Belum tahu, kita lihat aja prosesnya ke depan. Ini proses yang mesti dijalanin ya. Jadi saya rasa kita hargai aja proses ini ya sudah. Jadi bagaimana ke depannya kita lakukan gimana? Bang, apa mencoba untuk melakukan rehabilitasi pengajuannya nanti bang? Ada rencana untuk rehab? Pengajuan bagaimana? Bang sedikit dong komennya bang. Ada rencana pengajuan? Gini loh, kita kan sebagai orang tua tentunya ingin yang terbaik. Lalu, saya katakan berulang-ulang, proses ini harus kami hadapi dengan harus kita tahu ya kita makin sudah begini kejadian. Ya, itu aja ya. Net. Om, bakal balik ke tangan sampai kapan, Om?